Pemirsa, rangkaian Pekan Adat Melayu Jambi sukses diselenggarakan oleh Lam Jambi. Rangkaian yang berlangsung selama 7 hari itu digelar dengan berbagai perlombaan, seperti polo air, berbalas pantun, kosida hingga mengunjungi makam tokoh Jambi dan masih banyak lainnya. Bersama dengan Hari Adat Melayu Jambi pada 7 Juli 2024 lalu, Lam Provinsi Jambi juga menggelar peringatan setengah abad Lam Provinsi Jambi. Atas ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Lam Provinsi Jambi menggelar pembubaran panitia dan pembacaan tahlil. Menariknya, dalam menyajikan lagu Mars Adat Melayu Jambi pada pembubaran panitia itu, HBA meminta Raden Irwansa, sang pencipta lagu, untuk dinyanyikan sebanyak 2 kali. Diketahui bahwa lagu Mars Adat Melayu Jambi ini dihadirkan pertama kali pada 7 Juli 2024 lalu, bertepatan dengan puncak Hari Adat Melayu Jambi. Sebagai rasa ucapan terima kasih kepada sang pencipta, HBA memberikan pin dan jam tangan. HBA berharap dengan telah diciptakannya lagu Mars Adat Melayu Jambi ini dapat dihafal oleh generasi muda dan para tokoh-tokoh adat Melayu Jambi. Lagu Mars sudah kita perdengarkan di hari yang berbahagia, yaitu di Hari Adat Melayu Jambi yang dilaksanakan. Pada hari ini kita Lembaga Adat Provinsi Jambi, Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi mengadakan acara. Pertama, acara mendengar laporan dari Panitia Pelaksana Hari Adat dan 50 tahun Lembaga Adat Provinsi Jambi. Kita kegiatan-kegiatan dilakukan selama 1 pekan dan malam sebelum 1 pekan acara adat itu sudah dilaksanakan acara-acara kegiatannya. Dan tadi juga kita, ya karena kita baru dieksposkan, didirikan, disahkannya Mars Lembaga Adat Provinsi Jambi tadi, seluruh pengurus Lembaga Adat itu menyanyikan bersama lagu Mars yang baru ini, dan diharapkan nanti khusus yang musim muda-muda itu harus hafal di luar kepala, itu yang persiapnya seperti itu. Sebab ini kan lagu ini baru kita resmikan keberadaan Mars Lembaga Adat ini, dan akan ditetapkan dengan surat keputusan Bapak Gubernur dan Lembaga Provinsi Jambi nantinya. Dan ini menjadi pegangan yang mendasar bagi seluruh pengurus Lembaga Provinsi Jambi, setiap acara-acara resmi adat harus itu dijanjikan Mas Lembaga Adat Provinsi Jambi. Adat kebiasaan. Acara pembubaran panitia itu diisi dengan pertunjukan film dokumenter dan kesenian musik kredop. Acara pembubaran panitia ditutup dengan menjantap makanan khas Timur Tengah, yakni nasi biryani. Dari Jambi, Lia melaporkan untuk Pojok HBA.